Pakde, ini lanjaranu kangge nopo to Pakde? Oh, niku le Pakde kan kangge nguwati taneman yo kat yang kan wonten nangin kados mboten ambruk amargi lanjaranu penting sangat. Yang mboten enten lanjarane mengke cepet ambruk. Oh, tanduran iki mboten kuat nek kenging ngangin. Nggih. Mboten kuat nek kenging ngudan, dadi kudu dikeki. Dadi pun sukani lanjaran. Ya. Katungi pun kiat. Oh, dados lanjaran iki kados lanjaran kacang panjang nggih. Oh, inggih Pak Dekan. Dadi ben mboten ambruk nek kena anak angin, nek kena udan. Nggih. Ya likal di sabula. Likal kitabula. Roy Bavi, Master, kamu kok masih salah semua tuh panjang pendeknya. Mas Rodnya juga. Kamu sudah kemarin sudah dikasih pelajaran, sudah paham. Sudah, Pak. Tapi kok kenapa salah semua? Coba ulangi sekali lagi. Oh ya, maaf Ustaz. Saya ulangi ya, Ustaz. Alif Lam Mim. Oke, kita tutup. Shadaqallahul Azim. Oke, sampai di sini aja. Pokoknya perhatikan, dilatih terus di rumah. Kita lanjutkan besok. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dekan. Monggo. Cara saya ikuti, Pak Dekan. Habis pasang lanjaran. Wah. Pasang lanjaran, Pak. Oh, untuk apa, Ustaz? Buat tanaman biar enggak jatuh. Oh, Ustaz Amin, mumpung ketemu jenengan, saya mau bicara soal laporan yang saya terima. Ada 80% mahasiswa baru kita ternyata tidak lulus SKL ibadah. Artinya 80% mahasiswa kita kurang mahir baca Al-Quran dan mempraktekkan amal-amalan ibadah lainnya. Ini serius bagi fakultas, Ustaz. Dulu ada program pesantren mahasiswa niku pripun nggih? Betul Pak Dekan, emang kita harus sama-sama prihatin atas perihal ini. Karena perlu penanganan khusus. Di tahun kemarin sudah ada program untuk penampungan para mahasiswa, akan tetapi tidak maksimal, hanya bisa menampung 14 sampai 15 orang padaka. Oleh karena itu, mungkin alangkah baiknya seluruh mahasiswa baru itu harus dimasukkan pesantren semuanya supaya keagamaan, pendidikan keagamaannya benar-benar maksimal padaka. Artinya mahasiswa baru itu idealnya diasramakan dalam pesantren mahasiswa. Tapi mana mungkin mahasiswa baru kita itu di atas 1000. Kita nggak mungkin mengasramakan 1000 lebih. Kita nggak punya pesantren mahasiswa, asrama pesantren, dan kita tidak mampu untuk nyewa rumah yang dijadikan pesantren dengan kapasitas 1000. Menurut Ustadz, bisa nggak ya? Jadi kita tetap konsepnya pesantren,
tapi tidak harus di asramakan. Semacam dulu waktu kecil kita belajar di pagi hari dan sore hari kita belajar di sekolah diniyah. Kira-kira gimana menurut Ustaz? Betul sekali yang disampaikan Pak Dekan, sangat mungkin sekali, yaitu kalau zaman dulu disebut sekolah diniyah. Jadi para mahasiswa itu paginya masuk kuliah, sorenya mereka mengaji menggunakan tempat-tempat kosong, baik itu gazebo, lorong-lorong, kelas yang kosong, itu sangat memungkinkan sekali, dan itu ide yang sangat brilian, Pak Dekan. Kita gabung aja, Pak Dekan, pesantren mahasiswa diniyah gitu kan, miliknya Febi. Jadi kemungkinan ya Pesmadin Febi, begitu Pak Dekan. Pesmadin, kira-kira konsep Pesmadin itu kayak gimana ya Ustaz? Gini Pak Dekan, jadi para mahasiswa itu nanti akan dibimbing oleh para mentor-mentor yang sudah kita siapkan. Mentor itu sudah kita sharing dan kita bekali. Mereka mengaji berbagai banyak kajian, keilmuan, terutama Al-Quran. Kemudian nanti ada mapit tiap satu bulan sekali di kampus. Kemudian nanti di akhir semester atau akhir pembelajaran mereka diadakan khotaman atau wisuda. Yang wisuda nanti Pak Dekan, juga Pak Rektor. Kalau gitu, kira-kira dalam Pesmadin materinya apa saja Ustaz yang bisa disampaikan? Ya, dari paling dasar dan juga yang mencakup seluruh keagamaan, dari tahsin, qiraat, kemudian tajwid, tilawah, kemudian juga ada pelajaran fikih muamalat, fikih ibadah, tasawuf, tauhid, sehingga para mahasiswa di semester baru ini di awal sudah terbekali oleh ilmu kapan yang kuat. Baiklah Ustaz, alhamdulillah kita sudah menemukan konsep baru untuk mahasiswa baru, konsep pesantren mahasiswa bagi seluruh mahasiswa baru dan sifatnya wajib tapi tidak berasrama. Ustaz, bismillah, insyaallah Pesmadin bisa dilaksanakan untuk mahasiswa baru di FEBI tahun ini. Pengistirahatan Pak Dekan, terima kasih atas kepercayaannya, mohon bimbingan dan dukungannya Pak Dekan. Insyaallah. Wah, wisin tenang, gak bisa ngaji. Mau kemana kayak ini di dulu Pak Dekan. Itu yang menang bahaya. Ya iya ya kan, gak bisa ngaji. Tapi iya sampean tuh. Lah, itu yang menang bahaya mau. Marah, gak mau. Aku rasa ngaji, sampean bisa ngaji gak? Gak bisa. Wih, gak bisa ngajian ya rasa ngaji. Lah, aku tulisan santai bisa ngaji. Wih, kowe sing ora iso ngaji. Ngapunten Pak Dekan, saya kan bukan anak pesantren. Saya kan lulusannya SMK, Pak. Sudah, saya tak izin duduk sini ya. Oke. Pak Dekan, kenapa pendidikan agama itu penting di FEBI? Lawang kita kan fakultas bisnis. Kenapa pendidikan agama itu penting di fakultas kita? FEBI ini membekali tiga hal bagi mahasiswanya. Pertama adalah ilmu agama atau ilmu dini. Yang kedua adalah ilmu profesi. Dan yang ketiga adalah ilmu kreasi. Dan di antara yang ketiga itu, ilmu dini adalah ilmu yang paling penting. Karena ibarat tanaman, agama itu seperti lanjaran, dia adalah sandaran hidup. Dimanapun kamu, apapun profesimu, agama adalah sandaran hidupmu. Seberapa kaya dirimu, seberapa sederhana hidupmu, agama menjadi landasan hidupmu. Paham? Paham, Pak. Lanjut.